Nah, ini selanjutnya juga ada peristiwa pencurian yang gagal. Nah, ini ada warga yang menggagalkan aksi pencurian sepeda motor karena memergoki lewat kamera CCTV. Kita lihat sama-sama. Ini masih terkait pencurian gagal, ini warga kawasan Tanjung Priok juga menggagalkan komplotan pencuri motor. Aksi pelaku terbongkar karena warga sebelumnya memergoki lewat kamera CCTV. Komplotan pencuri ini tidak menyangka aksinya tengah diamati warga lewat kamera CCTV. Dengan santai keduanya nekat mencuri motor milik warga. Pemilik yang marah langsung menghampiri sambil membawa sebilah golok. Peristiwa ini kemudian terekam sejumlah kamera CCTV dan videonya viral di media sosial. Aksi pelaku dipergoki warga yang awalnya sedang memotong ayam di dalam rumah dan melihat ada orang mencurigakan di layar CCTV. Ia kemudian langsung keluar membawa golok. Karena pelaku gagal membawa kabur sepeda motor, warga memilih tidak melaporkan kasus ini ke polisi.